apa air ya. Jadi kita coba tambahin seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Hari ini aku ngasih resep ya, pengen ngasih resep simple Chinese ya, steam ikan atau steam fish ya. Ini adalah ikan kerapu atau yang bisa dibilang kalau di Hongkong itu sepan. Nah, versinya seperti ini, gede banget. Dan ini tadi udah aku cuci ya, kayak gini. Ini ikan kerapu ya, kalian mungkin di Indonesia udah tahu, dan ini harganya lumayan oke lah. Dan aku cuma pakai jahe iris ya, seperti biasanya style Chinese, dan daun bawang untuk pelengkap, dan nanti ditambah kecap asin atau minyak panas ya di saat video udah selesai. Nah, sekarang kita akan steam selama 10 menit ya. Jadi ikan segede ini kita steam 10 menit dalam api yang jangan terlalu gede ya, jadi sedangan, biar kenapa tekstur dagingnya, ikannya itu lebih lembut dan tidak keras ya. Oke, sekarang kita steam dulu dan kita tata di piring dengan benar. Nah, siapkan piring untuk steam ya. Oke, kita akan tata. Kita akan tambahkan sedikit jahe di bagian bawah ya, atau daun bawang, biar ikannya nggak terlalu nempel ke tempatnya ini, ke dishnya ya, atau ke piringnya, seperti ini. Pastikan keringkan ikan ya, cuci dengan bersih dan dalamnya bersih ya. Oke, kita tata dengan baik, sempurna kayak gini, karena ini khusus untuk majikan, jadi kita harus menatanya tuh dengan benar ya, dibiasakan rapi atau seperti ini. Nah, ini di steam selama 10 menit ya, dengan api yang sedang dan jangan terlalu besar-besar. Oke, sekarang kita steam. Nah, ini udah ada wajan ya, yang udah mendidih airnya. Kita steam ya ikannya. Oke, selama 10 menit. Nah, seperti ini. Dan apinya sedang ya. Aku pakai 120, kalau pakai kompor listrik. Nah, ini kan udah matang. Kita lihat ya. Kita tambahkan daun bawang di atasnya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan minyak panas biar lebih cakep. Oh my god, sorry. Mungkin agak air ya. Jadi kita coba tambahkan seperti ini. Oke. Oke, sorry ya, mungkin tadi ada ini airnya, ada air di minyak. Nah, kita tambahkan sedikit kecap ikan atau kecap asin ya. Ini style Chinese ya. Jadi pastinya kalian tahu yiyao. Oke, secukupnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya ya, steam ikan kerapu atau sepanggi ya. Nah, hasilnya bagus banget, dan kalian bisa mencobanya ya. Selamat mencoba buat kalian, dan I love you all, bye bye.